Oke okay, bro sis guys Ini ada urutan angka Yang bentuknya khusus ya Jadi untuk urutan angka tuh gini nih Misalnya kalian punya 8 nah, Tapi nanti nyampainya tak Sekarang Kalian punya 4 Terus kalian punya 2 Terus kalian punya 1 Kalian punya setengah Lihat semakin lama semakin kecil Kira-kira nah, bisa nggak sih dihitung? Bisa Karena semakin lama semakin kecil itu bisa dihitung Tapi makanya pendekatan ya Jadi nggak begitu tepat banget Tapi itu jawab itu sudah mendekati, oke? Okay. Nah, jawabannya berapa jumlahnya? Yang gimana nih? Nah, ingat caranya adalah harus tahu awalnya dulu, awalnya berapa? awalnya 8 oke? Okay. dan harus tahu rasionya, nah, rasio itu perubahannya, ini kesini berapanya? berapa kalinya? setengahnya ya ini setengahnya setengah setengah, ini namanya rasionya setengah, oke? Okay. atau bisa didapat rasio itu adalah dari 4 dibagi 8 dari ini dibagi ini, gitu ya? Sampai begitu, ngerti? Nah, kalau udah ketemu gitu, kalian bisa cari jumlahnya. Hmm, gampang kok jumlahnya gimana? Iya betul. Caranya lah awal. Hmm. Caranya lah tinggal ini nanti awal. Mana nih? Hmm. Oke, okay. jumlahnya lah. Awalnya berapa awalnya? 8. Dibagi 1 min R. R-nya berapa? Setengah. Ah, gitu. Berarti sama kan? 8 dibagi 1 kurangnya setengah. Setengah. 8 dibagi setengah. Sama 8 kali 2 ya. Itu 16. Oh, ini kalau jumlah semuanya itu 16. Sama juga kalau kalian punya gini nih. Misalnya 6. Ini 3. Ini berapa nih? 3 per 2 ya kan? Terus dan seterusnya. Kalian bisa jumlahin? Bisa. Yang penting kalian tahu awalnya. Nah, ya kan? Jumlah awalnya berapa awalnya? 6. Dibagi 1 men R. R-nya rasionya ini begini setengah juga kan? Setengah juga. Nah, berarti ini 6 dibagi setengah. Yaitu 12. Oh, jumlahnya 12. Itu untuk deret-deret tak berhingga gitu ya. Lagi, 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 lagi. Nah, pokoknya gitu ya. Ingat-ingat apa tadi? Awal dibagi 1 men rasionya. Atau perbandingannya. Uh, Oke. Okay. Kalau saya punya gini misalnya uh, berapa ya? Misalnya saya punya 9 9 terus ditambah dengan 3, ditambah dengan 1 tambah 1/3. Terus berapa jumlahnya? Kan pasti tahu. Awalnya berapa awalnya? Betul, awalnya 9. Rasionya berapa rasionya? Rasio perbandingan ini banding ini ya. Atau kalian cari 3/9 yaitu 1/ per 3. Nah, kalian pasti bisa cari jumlahnya, ya enggak? Nah, jumlah apa, apa? Awal itu 9 dibagi 1 min R, R nya 1 per 3. Oke, berarti ini 9 dibagi 2 per 3. Sama aja gimana hitungnya? 9 dikali 3 per 2. 9 kali 3, 27 bagi 2. Ya kan? 13 setengah. Gitu ya? Sip, dunia. Bisa? Bisa dong. Sip, dadah.